Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channelnya Mbak Jemplon. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang sesuatu apapun, amin. Oke teman-teman, kali ini aktivitasku mandi induk kitten. Ini giliran si Fiona, Fiona dulu yang mandi ya. Nanti kalau Fiona udah selesai, gantian si Alvin. Soalnya kalau dibarengin gitu nanti lari-larian, gak dijagain. Apalagi ini mandinya kan di luar ya, di teras tuh, di teras atas. Tapi mereka sudah nggak takut air lagi teman-teman, sudah seneng berendam karena memang selain cuacanya panas juga mereka sudah terbiasa mandi. Tuh udah anteng, nggak ngelawan. Kalau dulu awal-awalnya sih ngelawan ya, nggak mau dimandiin gitu. Kalau sekarang direndam aja udah seneng mereka, karena memang cuaca panas banget ya, panas luar biasa. Ini disabunin, sampoin sampai bersih, kemudian dibilas, lalu nanti dikeringin pakai kanebo. Oke, singkat cerita nih sudah si Alvin yang bersiap-siap mau mandi nih, sudah mulai basah bulunya. Si Fiona sedang mengeringkan tubuh di sebelah ya, di sebelah situ sambil berjemur. Oke, si Alvin sekarang kamu mandi ya. Si Alvin juga sudah mulai nurut ya, nggak ngelawan lagi. Kalau dulu awal-awal si Alvin ini ngelawan banget kalau dimandiin. Ini kita kasih sampo dulu. Aduh, kameranya goyang-goyang. Satu pegang kamera, satu pegang kucing. Jadi kurang fokus. Nggak bawa tripod, lupa tripodnya di bawah. Tuh di bawah sana ada topeng monyet. Rame, ada topeng monyet lewat tadi. Ya Pin, nyemplung Pin. Jebur-jebur mandi kayak Fiona. Masuk ke ember. Ya masuk. Terus kita sampuin aja dulu deh biar rata dulu ya. Disampuin, ratain, nanti baru direndam. Biar enggak ada kutunya, biar kutunya hilang. Tuh, sudah berendam begitu. Seperti berang-berang ya, berendam di air. Lucu mereka kalau mandi. Diem aja gitu, direndam. Diajarin renang bisa kali ya. Udah mulai nurut tuh, nggak ngelawan-ngelawan lagi. Kalau dulu nih begitu kena air langsung lompat-lompatan. Tuh si Fiona lagi mengeringkan tubuhnya. Lucu. Fin, cepet Fin, bentar lagi keringin juga tubuhnya. Sambil berjemur tuh, di sebelah masih ada panas, mumpung masih panas. Jadi aku kalau mandiin kitten ini siang ya, sukanya siang-siang. Ya kan nggak terlalu pagi, yang penting sudah ada panas matahari. Ini kan kebetulan hari ini panas banget nih, siang nih aku mandikan nih. Segernya berendam ya Vin. Sampoan lagi biar bersih, biar wangi. Kita sampoin lagi kepalanya nih, sampunya ini sampo khusus ya, sampo khusus buat kucing. Nah kalau kanebonya ini buat ngelap-ngelap dulu sebelum dikeringin pakai anduk, kita keringin dulu pakai kanebo. Jadi anduknya nggak langsung basah kuyup gitu ya. Oke langsung nih si Alvin sudah aku keringkan juga. Sudah aku angkat dari rendeman. Mereka sedang mengeringkan tubuhnya. Tadi sudah aku bantu pakai kanebo dan anduk ya. Sudah lumayan kering itu bulunya. Tapi belum kering sekali. Biar mereka keringkan sendiri aja. Mereka sudah bisa mengeringkan sendiri. Paling kita bantu sisirin aja biar nggak gembel gitu. Oh iya teman-teman, maaf nih videonya disingkat-singkat aja ya, biar nggak kepanjangan durasinya. Kalau disemuain bisa seharian ini nggak kelar-kelar. Soalnya lama mandiinnya, pakai bersihin kuping segala, pokoknya lama mandiin kucing itu. Oke deh, sekian dulu video Mbak Jemplon kali ini ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video Mbak Jemplon berikutnya, baik yang short maupun yang panjang. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa sambil dibantu like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.